hasil tinju dunia Jamil Herring versus Jonathan Oquendo. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman semua mendapat informasi terbaru dari saya. Juara kelas bulu super WBO Jamil Herring menang atas Jonathan Oquendo setelah didiskualifikasi. Oquendo dinilai sengaja mengenturkan kepalanya ke Jamil Herring sehingga membuat petinju Amerika itu tak bisa melanjutkan pertandingannya. Sejatinya pada awal-awal ronde, Jamil Herring berhasil menguasai jalannya pertandingan. Bahkan pada ronde ketiga, Herring berhasil membuat Oquendo mencium kafas. Oquendo jatuh setelah mendapat pukulan tangan kiri dari Super Heavy. Hingga ronde kelima, pertandingan masih menjadi milik Herring. Namun di ronde yang sama, Oquendo dinilai sengaja membenturkan kepalanya ke Herring. Hal itu membuat mata sang lawan terluka. Meski sempat dilanjutkan, pertandingan akhirnya dihentikan di akhir ronde 8. Saat itu, Herring mengatakan dirinya tak bisa melihat karena matanya terluka akibat benturan kepala Oquendo. Akhirnya, Oquendo didiskualifikasi dan Herring berhasil mempertahankan sambuk juara kelas bulu Super WBO. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, comment, dan subscribe dan bunyikan loncengnya.